Gimana Bu, apakah hasil, maksudnya kesejahteraan yang diterima belum sebanding dengan apa yang kita kerjakan? Kita tahu kan PN Palembang nih kasusnya banyak Bu, hariannya. Kami sangat merasakan itu karena dengan selama ini kami terima, kami harus menekan kebutuhan kami sendiri. Sementara dengan menekan itu pendidikan anak, kesejahteraan kami, keluarga itu sangat minim ya. Jadi kami sangat mendukung pemerintah menghargikan untuk kesejahteraan kami. Karena memang sudah wajib lah, sudah 12 tahun gaji tidak naik. Memangnya sehari biasanya menangani perkara berapa banyak Bu? Untuk kalau dipetang? Saya kebetulan juga hakim tipikor sampai 46. Satu harinya Bu? Dalam satu hari. Karena itu pun ada perkara perdata, perkara sidum, pidana umum, dan korupsi. Pulang pun kami sampai jam 10. Bahkan kalau perkara tipikor yang cukup lumayan, menarik perhatian itu sampai jam 11.30. Bahkan pernah sampai nutup jam 11.55. Bagian ke sebelah kanan, Pak. Ya, bagian sebelah kanan. Oi. IKI pusat dalam menuntut perbaikan terhadap kesejahteraan hakim yang selama 12 tahun terkekang. Gimana Bu, apakah hasil, maksudnya kesejahteraan yang diterima belum sebanding dengan apa yang kita kerjakan? Kita tahu kan PN Palembang nih kasusnya banyak Bu, hariannya. Kami sangat merasakan itu karena dengan selama ini kami terima, kami harus menekan kebutuhan kami sendiri. Sementara dengan menekan itu pendidikan anak, kesejahteraan kami, keluarga itu sangat minim ya. Jadi kami sangat mendukung pemerintah menghargikan untuk kesejahteraan kami. Karena memang sudah wajib lah, sudah 12 tahun gaji tidak naik. Memangnya sehari biasanya menangani perkara berapa banyak Bu? Untuk kalau dipetang? Saya kebetulan juga hakim tipikor sampai 46. Satu harinya Bu? Dalam satu hari. Karena itu pun ada perkara perdata, perkara sidum, pidana umum, dan korupsi. Pulang pun kami sampai jam 10. Bahkan kalau perkara tipikor yang cukup lumayan, menarik perhatian itu sampai jam 11.30. Bahkan pernah sampai nutup jam 11.55. Di pusat untuk menuntut kesejahteraan ini, kalau dari kita sendiri apakah ada mengirim perwakilan ke pusat untuk melakukan aksi di komisi judisial atau yang di tempat yang dituju itu? Pengadilan Negeri Palembang tidak mengirim perwakilan. Kenapa? Kami percaya sudah ada perwakilan kami, yaitu PN pusat. Jadi segala ini perjuangan yang dilakukan oleh KAI pusat itu kami di daerah mendukung. Terus kami terus melakukan pelayanan. Jadi terkait aksi ini, pelayanan persidangan atau apa itu masih berjalan nanti Pak ya? Terus berjalan. Sebagian ke sebelah kanan, Pak. Ya, bagian sebelah kanan. Oi. IKI pusat dalam menuntut perbaikan
terhadap kesejahteraan hakim yang selama 12 tahun terkekang. Gimana Bu? Apakah hasil apa maksudnya kesejahteraan yang diterima belum sebanding dengan apa yang kita kerjakan? Kita tahu kan PN Palembang nih kasusnya banyak Bu Ariannya. Kami sangat merasakan itu karena dengan selama ini kami terima, kami harus menekan kebutuhan kami sendiri. Sementara dengan menekan itu pendidikan anak, kesejahteraan kami, keluarga itu sangat minim ya. Jadi kami sangat mendukung pemerintah memperhatikan untuk kesejahteraan kami. Karena memang sudah wajiblah sudah 12 tahun gaji tidak naik. Memangnya sehari biasanya menangani perkara berapa banyak Bu? Untuk kalau dipetang? Saya kebetulan juga hakim tipikor sampai 46. Satu harinya Bu? Dalam satu hari. Karena itu pun ada perkara perdata, perkara sidum, pidana umum, dan korupsi. Pulang pun kami sampai jam 10. Bahkan kalau perkara tipikor yang cukup lumayan, menarik perhatian itu sampai jam 12. Bahkan pernah sampai nutup jam 11.55 di pusat untuk menentu kesejahteraan ini. Kalau dari kita sendiri apakah ada mengirim perwakilan ke pusat untuk melakukan aksi di komisi judisial atau yang di tempat yang dituju itu? Pengadilan Negeri Palembang tidak mengirim perwakilan karena apa, kami percaya sudah ada perwakilan kami yaitu kan pusat. Jadi segala ini apa perjuangan yang dilakukan oleh KAI Pusat itu kami di daerah mendukung. Terus kami terus melakukan pelayanan. Jadi terkait aksi ini pelayanan persidangan atau apa itu masih berjalan nanti Pak ya? Terus berjalan. Sebagian ke sebelah kanan Pak. Ya, bagian sebelah kanan. Hei. Kiri, 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 k